saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Sosialisasi
fenomena setuju dan tidak setuju pasti ada dalam satu apa namanya kebijakan kami. Nah tentunya kita hanya memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh kami adalah tentunya ujungnya adalah untuk kesehatan masyarakat. Ya, yang pertama kita menolong, kemudian kita juga ada apa namanya potensi pendapatan, dan kami menampung aspirasi atau keinginan yang diinginkan oleh masyarakat. Dan ini komitmen kami untuk bisa apa namanya memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tadi dalam perjanjian kalau Bulura sudah ada, kalau memang ada masyarakat yang tidak dipenuhi, ya perjanjian ini akan dibatalkan. Itu ya. Itu yang pertama terkait dengan gejolak masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan pengaturan. Kami tadi sudah bahas dalam draft, malah sekarang juga sudah diberlakukan bahwa untuk jam pelayanan mengikuti jam pelayanan kami. Malah untuk yang dari Serang kita batasi sampai dengan jam 17.00. Padahal jam pelayanan kami sampai dengan jam 22.00. Jadi untuk supaya tidak terlalu mengganggu warga, kita batasi sampai dengan 17.00. Kemudian terkait dengan apa namanya jalur, rute. Rute kita menggunakan rute terpendek dari Kabupaten Serang ke Kota Cilegon. Sehingga kita menggunakan dari Kabupaten Serang itu masuknya dari Kecamatan Mancak. Jadi kurang lebih hanya 2 km saja dari Kabupaten Serang ke Kota Cilegon, tidak menggunakan jalur apa JLS atau jalur utara. Kita menggunakan jalur selatan. Sampah menimbulkan pundi-pundi rupiah. Pertanyaannya, Anda nanti IP menghentikan dalam kontrak pengelolaan sampah ini, apa yang akan dilakukan? Sampai sekarang ada peraturan bahwa IP harus wajib, tidak boleh menghentikan itu. Malah kurang kita ini dari apa kuota yang harusnya disiapkan oleh IP. IP itu perharinya ada 40 ribu ton batu bara. Dikalikan dengan 1% saja kurang lebih 400 ton BPJP. Kita baru menghasilkan 30 ton sampah menjadi 10 ton sampah. Jadi masih kurang lagi berapa tuh? 400 dikurangi 30 berarti masih jauh sekali. Jadi dan itu wajib diterima oleh IP, tidak boleh diputus oleh IP. Dan itu perintah langsung dari Presiden. Wajib hukumnya? Wajib hukumnya. Ada kemungkinan berarti Cilegon bisa menjadi agen sampah dong? Artinya kalau ada yang menanggung lagi menanggung. Iya kenapa tidak? Karena sampah bukan untuk dibuang, tapi untuk diproses tadi. Yeah. Menjadi apa bisa menjadi apa nilai ekonomis. Ada nilai ekonomisnya.